wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sawit React. Jadi kembali lagi aku mereaksi. Ini adalah I-pop Indonesian pop group. Kali ini adalah boy group. Dan mereka katanya ini baru sih, baru debut beberapa minggu atau beberapa bulan ini. Judulnya adalah mereka adalah Neville, nama grupnya. Dan katanya kepanjangan dari Neville itu adalah Next Level. Oke, boleh juga sih. Boleh juga sih namanya ya. Dan judul lagu mereka ini adalah Number One. Oke, ini first time juga. Aku belum pernah tahu mereka sebelumnya dan berapa member dan lagunya apa-apa aja. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. 3, 2, 1, go! Oh, ini dimulai dari kayak lagi di kelas gitu ya, ruang belajar. Siapa? Bangun, berbangun. Ups. Oi, oi. Kenapa jadi berasa kayak fantasi-fantasi atau ini ya, apa sih? Berasa jadi kayak aku tuh berasa kayak jadi nonton film-film Ultraman gitu loh. Karena film-film Jepang tuh kan biasanya banyak yang kayak gini kan, maksudnya teknologi-teknologi gitu, maksudnya sih series TV-nya Jepang gitu. Berasa kayak nonton Ultraman loh barusan. Oke. Gift can often be a curse. If heaven agrees this gift, an innermost power, human can think that is destined to roll to war and pain itself fail. Ujian. Oh, oh. Pride. Pride. Okay. Bilang kan barusan ini tuh fantasi-fantasi, kayak iya fantasi banget sih ini. Dan juga di sini tuh outfit baru dimulai, dia tuh kayak musik-musik yang kayak teng 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 teng, tapi itu jarang ya, maksudnya aku denger di Indonesia sih jarang sih musik kayak gini. Dan juga ini outfitnya mahal banget loh, ini ada gold-goldnya gitu. Oke. Okay. Dari sini, dari awal ini nyanyi, dari verse itu baitnya aku udah nangkep. Ini tuh kayaknya sih mereka tuh konsepnya tuh lebih kayak ke futuristik gitu ya, lebih kayak milenial gitu. Konsepnya sama tadi juga, pakaiannya juga kan, pakaiannya tuh ala-ala yang kayak neon-neon gitu. Dan juga tadi tuh pakaian-pakaian kayak perform di stage yang mewah kayak gitu. Dan aku rasa sih ini kayaknya sih pantas sih nama mereka Next Level, karena sepertinya sih musiknya memang bener-bener Next Level sih kalau kata aku. Dan mirip-mirip kayak K-pop gitu ya, tapi maksud aku tetap ada ciri khas pop Indonesianya gitu. Oke. Oh, nge-rap. Sekilas ngedenger rapnya itu ini ya, apa sih? Malah keingat ini, apa? Band, apa grup Smash ya? Grup Smash juga
rada-rada vibe-vibe apa sih? Vibe nge-rapnya itu hampir sama kayak ini, tapi aku suka sih, aku suka. Oke. Okay. Di sini tuh aku suka beberapa, tadi tuh ada beberapa member yang udah nyanyi gitu, dan pas aku ngedenger vokalnya tuh clear banget, clean banget, dan bener-bener power suaranya tuh, powernya tuh keluar gitu loh, output powernya tuh keluar. Jadi nggak salah sih, kayaknya aku rasa di sini banyak banget vokalis yang vokalnya itu wah banget, dan aku menantikan sih nanti bakal siapa yang ngambil high note-nya. Oke. Itu barusan dia pakai efek suara bagaimana? Apa suaranya sedip itu kah atau gimana? Oke, berasa kayak robot loh yang ngomong to the next level. Oke. Aku ngerti sekarang. Ya, koreonya juga. Koreonya juga ini, oh, langsung ya, aku langsung terkejut loh. Koreonya juga nggak main-main. Ini koreonya koreo yang agak-agak susah gitu koreonya. Okay. Never give up, I'm number one. Yo, langsung nempel loh, Emang semestinya tuh lagu tuh memang harus ada sih di dalam lagu itu, lagu part-part yang catchy gitu supaya langsung nempel gitu loh ke telinga, supaya mudah diikutin gitu ya. Itu ciri khas lagunya gitu. Oke. Okay. Oke. Nge-rap lagi. Jadi di sini ada berapa rapper di sini ya? Bahkan even anggotanya aja aku nggak tahu ada berapa orang. Ini kayaknya banyak banget nih kayaknya. Lebih dari 9 kagak nih ya? Oke. Banyak drama keluar di sosial media, berasa tanpa muka, berasa tanpa dosa. Mari kita adu dengan karya. Get the freak out from me, the only pride you need to see. You're on that counter, on TV, baby shout out I love you. Gila, parah banget barusan rapnya, lit banget, badass banget trip rapnya. Itu dimana semuanya, enggak full Indonesia sih, campur sama Inggris gitu. Tapi pas yang bagian part yang bahasa Indonesia itu rapnya ngena banget sih ke kitanya gitu ya. Okay. Parah sih, parah. Oh. Itu dia barusan. Aduh, aku saking gak fokusnya aku baru kedengerin pas air-air. Itu barusan tadi siapa tuh ya yang ngambil high note itu ya? Oke, yang di bawah, yang di bawah. Ntar fansnya boleh komen dong di bawah ya. Ini siapa-siapa aja, karena aku bakal kayaknya bakal bakal kepo ya kayaknya sih, bakal kepo dan bakal ngikutin kayaknya sih Neville number one ini. Ho. Itu dia yang nge-high note barusan. Tolong komen di bawah siapa itu. Dan rappernya juga boleh banget. Oke, ini sih yang catchy. To the next level. Yo, my God. Never give up, I'm number one. Ciri khasnya itu tadi itu ada kayak
semacam-macam musik kayak trompet-trompet gitu ya, tet yang kayak gitu tuh awal-awal sama tadi di sebelum-sebelum ini ada sih. Dan aku nggak expect sih bakal sebagus ini dan sekreatif ini gitu ya. Oke, ini kayaknya masuk mulai bridge nih kayaknya. Oke, kumpul bareng semuanya. Itu maksudnya bulu apa? No, I don't know. Oke, this is your time, right? Wah, lagu kemenangan. Victory song ya. Oke. Kutandai tadi kayaknya yang rambut blond kayaknya tadi yang ngambil high note, tapi aku enggak tahu sih rambut blond itu banyak di sini ya. Oke. Okay. Yo, enak banget. We are number one. Wah. Wow. Sesuai sama namanya, Neville Next Level. Memang bener-bener performance lagunya semuanya itu mereka take to the next level gitu ya. Dan nggak biasa gitu maksudnya. Dan ini konsepnya lebih futuristik, lebih kayak gitu. Aku suka. Oke. Paling segitu aja sih reaksi aku ini karena baru first time aku nge-react, jadi baru-baru banget aku nge-react-nya. Jadi buat fansnya Neville, boleh tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.